Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tuban menggelar sosialisasi pemilu 2019 kepada Persatuan Tuna Netra Indonesia Cabang Tuban di kantor setempat kemarin. Upaya ini dilakukan agar para tuna netra bergairah untuk memberikan suaranya pada pemilu serentak mendatang. Menjelang pemilu 2019, KPU Kabupaten Tuban mengecarkan sosialisasi. Kali ini KPU Tuban memberikan sosialisasi kepada puluhan penyandang disabilitas dari Persatuan Tunanetra Indonesia Cabang Tuban. Dengan begitu, para tunanetra ini bisa antusias untuk memberikan suaranya pada pemilu mendatang karena sudah tahu tentang siapa calon yang harus dipilih dan bagaimana aturan memilihnya. Komisioner KPU Kabupaten Tuban, Yayu Dwi Agus, mengatakan pihaknya mensosialisasikan pemilu ini agar para penyandang disabilitas tersebut punya semangat untuk menentukan pilihan pada pemilu mendatang, sebab mereka juga mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lainnya. Nah, selain sosialisasi, sebenarnya kami yang terpenting adalah memberikan motivasi kepada mereka, agar teman-teman yang difabel ini atau di kelompok yang minoritas ini, mereka mempunyai semangat yang luar biasa dalam turut serta mensukseskan pemilu 2019 ini. Sementara itu, salah seorang penyandang tunanetra, Andi Puryono, menyebut baik dengan kegiatan ini karena mereka bisa mengetahui gambaran pemilu serentak tahun 2019. Ya, alhamdulillah memang jadi kami bisa ikut berpartisipasi penuh karena bisa dibilang tidak dipandang sebelah mata, jadi semua masyarakat menyeluruh, terutama yang masyarakat minoritas seperti yang kaum difabel tetap bisa mendapatkan hak pilih yang sama dengan masyarakat umum yang lain. Harapan kami terkait dengan pemilu yang dijadikan satu ya, untuk presiden, anggota legislatif, DPRD dan yang lain. Harapan kami mudah-mudahan mendapatkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang bisa bertanggung jawab penuh kepada rakyat atau warga Indonesia. Mereka berharap KPU memperhatikan pemilih disabilitas pada pemilu 2019 dengan memudahkan saat pemungutan suara, dan KPU diminta menyediakan sarana yang memadai untuk datang ke TPS. Sumali Mawapati, Surabaya TV.